Oke, jumpa lagi dengan Oto Koko. Kali ini ada VW Kodok tahun 74 dengan warnanya biru, yang biru langit, yang tentunya sangat menarik. Jujur saya suka, saya tertarik dengan mobil VW yang warnanya seperti ini nih. Ini kali ini mobil ini juga dijual. Sang pemilik Mas Fahmi itu dibuka dengan harga 72 juta nego. Pajak dan surat-surat on, platnya letternya B, unit berada di Jogja. Kalau teman-teman bicara masalah VW Kodok yang dari tahun 74-an, jarang sekali yang ada fakturnya. Nah, kebetulan sang beliau kopi fakturnya pun masih ada. Nah, apa saja sih ornamen yang ada di VW Kodok tahun 74 ini? Beda sih dengan yang tadi, yang tahun 86 dari bumper depan dulu. Ini sennya pindah di bumper yang tahun sebelumnya itu berada di atas slipper kanan dan kiri. Terus di tengah kisi-kisi angin itu enggak ada. Kalau yang tahun 60-an itu ada ya. Sama kalau mungkin teman-teman pada tahu perbedaannya, sampaikan di kolom komentar. Saya secara detail dan lengkap kurang begitu paham. Nah, ini sekilas tampak mobilnya seperti ini. Warnanya sangat wow. Ini talangnya. Talangnya juga oke. Ini mobil tinggal jalan aja, nggak ada PR. Sama tambah di kaca belakang ini. Ini bisa dibuka. Aslinya memang tertutup, tapi sama Mas Fahmi dikasih bukaan sehingga ada angin yang semeribit bisa masuk ke dalam. Terus banyak ornamen-ornamen tambahan, kayak tutup di velg ini. Itu ada harganya. Barangnya kecil, melingkar di velg yang berwarna krom itu juga ada harganya. Kemudian wheel dope-nya, wheel dope-nya pasti juga bunyi harganya. Terus tambahan ini, karet di samping. Sama kalau dari belakang, biasa kepet itu yang jadi primadona dari VW. Untuk lampu, lampu belakang itu juga berbeda dengan tahun yang sebelumnya, tahun 60-an. Ini mesinnya 1200. Jadi untuk kota-kota itu terbilang irit. Bisa 110-an, bahkan bisa lebih kalaupun luar kota. Jadi teman-teman nggak usah khawatir masalah bahan bakar, terus masalah onderdil, masalah spare part. Sekarang zamannya sudah modern, sudah media sosial pun juga banyak. Kalau teman-teman kurang bahan, kurang barang, bisa tanya di komunitas, bisa hunting di IG maupun di Mbah Google. Nah, ini tampak dari dalam, dari door trim pun juga tampak kesan mewah. Ini ada tempat untuk nyimpan sesuatu, kantong ajaib. Terus jangan ditanya ini power window ya, friend, karena tahun segitu kan belum ada. Kita masuk ke sini. Ini tambahin head unit, ganti masih single tin tapi yang sudah USB ya. Terus ini tampak spedonya seperti ini. Ini ada bahan bakarnya. Ini kalau nggak salah, oh, ini speakernya. Wah, merek Boston. Terus tuasnya, nih. Tuasnya hampir sama ya kayak yang tahun 60-an. Tapi ini ada pengaitnya. Nih. Ini ditarik terus digeser.
Saya kira tadi ini matic, tapi ternyata manual, cuman tampakannya aja sih. Oke. Ini pakai Ambitech semi kulit. Tampak lebih mewah, lebih asik. Ini warnanya warna anak muda banget. Jadi perpaduan antara krom depan dengan warna biru itu menyatu sampai list krom yang dari depan sampai ke samping belakang, terus ditambah ornamen krom yang ada di kaca. Tandanya itu mobil tahun 60, 70 sampai 80 pun tergolong mobil mewah karena ada lapisan kromnya di setiap kaca. Nyatanya kayak mobil Maestro, mobil Accord yang prestis pun maupun eksekutif, setiap sudut kaca itu ada lapisan krom. Kita lihat dari sisi mesinnya. Mesin nggak ada PR. Nih, mesinnya kondisinya seperti ini. Tenaga jangan ditanya. Ya, buat santai-santai kota 60-80 ini sudah oke. Ya. Mesin nggak ada PR, pokoknya tinggal jalan. Nanti sekalian kita coba nyalakan. Ini jamin tak jereng. Dikontak? Yes. Nanti urip abangnya sebentar sing tengah itu. Urip abangnya ini. Sing sana. Oh, tengah. Nah. Gila. Suaranya halus banget. Ini mesinnya halus, Pen. Luar biasa. Kita lihat yang bagasi depan. Wah, ini teman-teman bisa bubuk di dalam, tapi atasnya langsung tangki. Nih, tangki bahan bakar ya dari situ. Oke, ini ban cadangan. Platnya masih B, letter Jakarta. Oke, ini ornamen yang sangat lucu, yaitu antenanya plus ada talangnya nih, jadi keren. Oke, kalau mungkin ada hal yang disampaikan di kolom komentar atau di MIG ya teman-teman, karena saya juga masih banyak belajar dari teman-teman juga. Sekian dari saya dan terima kasih sudah menyimak Otokoko. Bye.